Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu bersama dengan 22 ribulan. Hari ini trip kita orang akan ke Pengkalan Balak di Melaka. Bersama leader kita hari ini, Tuan Abdul Rashid. Dan kita punya Master of Endurance, Abang Lokman. Genggam jangan biar budak baru tenggelam. Serumpun kita pulang, lagu ini kita ulang. Malam ini. Apa? Sedikit. InsyaAllah. Sekarang ni kita sampai ke mana? Lukut. Bukan kita, ke, di. Ha, di Lukut. Di Lukut. Ha. On the way ke mana? PD. Okay. InsyaAllah. Okay, action. Kita dah sampai dah dekat Lukut tadi. Sekarang kita on the way nak ke PD. Okay. Action. Selamat sampai dekat Lukut.
jauh lagi perjalanan ke Pangkalan Bala. InsyaAllah sampai. Lindung di balik wajah indah bila kau senyum, aku bagaikan terpana oleh mentera. Sebenarnya lidahmu bercabang dua saat ku sedar, hampir saja aku terlewat untuk selamatkan diri. Ya, kita bersama dengan Ratu dan Raja Robai. Baru saya sampai. Eh, okey, okay. Nak sikit nak bagi tahu. Nampak macam helmet baru ni. Helmet baru. Okey, kita menghampiri mana lain Simpalang. Kita lepas Teluk Kemang menuju ke Kampung Kasih. Linggi. Linggi eh. Okey. Kita makan di Linggi, di Jambatan Linggi. Okey, apa status kita sekarang? Kita baru lepas Teluk Kemang. Okey. Stesen kita ni apa? Kalan. Ha? Linggi, Linggi. Makan. Ha, kita makan dengan ni kat Linggi. Terus bujang ni. Okey. Pada order. Okey, kami baru sampai di Kampung Sungai Baru. Ha, Kuala Sungai Baru. Lagi 8.2 kilo akan sampai ke homestay dekat Pangkalan Bala. Tentang ride hari ni rasa nikmat, rasa panas, semua ada. Rasa aum. Pengalaman baru. Jalan raya, main bukit semua ada. Dan panas semua cukup. Koyak. Koyak tak, tak koyak. Rasa mantap saja. Dan suam-suam kuku. Sebab dia dah bergegar. Aku dah bergegar. Panas suam. Panas suam. Tak apa lah. Okey. Kita tanyakan rider-rider apa wanita tengok. Hari Hakim ada apa-apa? Kita malu sikit lah. Masih bujang, masih bujang. Ini yang hitam tu, ini Marshall dia. Saya sambil jalan dulu tengok Ricky jalan keadaan macam mana. Kan? Cantik tak cantik, lori banyak tak banyak, main clear. Lalu tu hilang, ini pun time makan baru sampai, nampak? Sekarang kita tanyakan pula pendapat Kak T tentang kayuhan hari ni. Alhamdulillah, sangat mencabar. Jadi dekat Bukit Belanduk tu kan, memang bukit bukau lah. Macam kat TV lah, sangat mencabar. Jadi alhamdulillah sebab hari, semoga perjalanan pergi dan balik kami selamat. Amin. Okey, Ratu.
gempet cetik. Kita dah cakap tentang hari ni best. Walaupun cuaca panas terik, memang panas. Layan. Cantik. Maggi. Okey. Okey, kita tanya pula Ju yang tadi ada sikit insiden berlaku. Apa, apa cerita? Satu kata ujian biasa lah. Biasa kan? Kita semangat. Ya, yeah, betul. Kau memang drama. Okay, sekarang kita sedang membuat barbecue ikan jeket. Ah, ikan jeket. Chef pada malam ni adalah Chef Lan dari Timur Tengah dan juga Chef Apa dari Jamaica. Dia ada seorang chef tadi, tak mana pergi. Ah, ni dia. Ikan jeket yang belum dibakar. Dan itu ikan jeket yang sedang dibakar. Ah, ini dia chef dari mana tadi? Sungai Papua New Guinea. Oh, lari. Ah, ini dia. Dari Papua New Guinea. Ini chef memang expert pasal ikan. Expert makan. Kelihatan di sini basikal-basikal bersepah. Di area rumah ni. Sebelah rumah tu ada juga gas yang sedang membuat barbecue. Air rumah sebelah. Dan kelihatan di sana. Apa? Ini oh. Nak kata chef bukan chef. Apa Razi? Tak pasti apa dia punya function. Tukang. Salah seorang tukang. Ah, baju okey. Tang baju ada win lah. Sebab Melaka. Kita tengok sikit baju dia. Ride for fun. Attack Melaka. Nampak baju memang win. Baju re. Buka kan. Okey, kat sini kita ada buka. Sini kita ada ayam. Siapa yang tak kenal ayam ni? Ayam. Bukan ayam Ezeki eh? Bukan. Oi, sampai ke sini nama dia kau jual Ezeki. Ayam ni dia punya chef lain. Chef dia ni. Chef Wanko.
jantan ikan tu tadi chef-chef tadi di Zimbabwe tu. Ayam dia chef dia lain. Kita lagi kita tengok dia punya proses macam mana. Okey, sekarang kita perhatikan cara-cara bagaimana untuk membakar ayam ni. Dengan asal dengan wangki ke dengan, apa? Ya, yeah, dengan kekekokan meletak memang nampak sangat jarang buat atau tak pernah buat tak pasti. Tapi tak, nampak masalahnya ni dia tu. Ini pakai senduk. Tu selalu dia pakai tu eh. Ha. Okey okey okey. Biasa air tangan wangki. Ya ya ya. Mungkin ada yang tanya-tanya siapa wangki? Ya, okey, kita nampakkan wajahnya sekarang. Itu dia wangki. Okay, selepas diletakkan dalam beberapa ketul, kita akan gridkan benda tu untuk kita bakar. Ramah, memang tak ada grid. Nah. Ini untuk apa? Nak grid tahun mana? Ini kan juga. Ini air sirap belum sampai. Oh, chef ni dia serius sikit lah. So aku nak cakap aku takut. Okey, okay, dia dah senyum dah. Dia dari Panama. Dari Panama. Panama atau apa nama? Jangan terpanjat. Ini bukan ini bukan cup tayar. Ini adalah ikan yang di baru jadi bakar. Kelihatan rentung di luar tapi dalam dia okey. Masya-Allah. Kut kut. Masya-Allah. Kami sekarang ayam. Okey, baru je kelihatan sekarang adalah master chef dia. Dia melihat anak-anak buah dia sekarang membakar. Memang dia betul ke tak? Ah, tu master chef. Ah, dia cakap pinggang ni, pinggang ni. Dia tak ada nak buat. Nampak. Ada yang tak kena ni. Ah, ada. Ada yang tak kena tu dia tegur. Tu dia. Ni ikan tu halus tapi isi dalam tak berapa WhatsApp. Nampak cara gua pandang tu dia belum pegang lagi gua pandang. Gua pandang tu. Ha. Aju, ada 6. Kita try kita tiga. Kopi pejuang. 6 sesi je. Pisan terakhir. Okey. Kopi rindu tak dah. So ini kita punya tester eh. Kita tengok macam mana ikan ni. Okey, rasa. Okey, mantap. 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 Okey, tester kata okey. Maknanya lulus lah. Lulus tu. Mantap. Oh, sobat, belum sampai lagi nanti. boleh. Kita anak-anak buah dia tengah masak tu. Ini tengah ni tengah ranu ni tengah macam tengah ranu. Betul. Tengok video dia ikan fresh dari laut tadi. Cantik. Fresh dari laut. Tuhan saya cintaku sejati kenangan masa lalu mengusik hati. Jadi iktiraf couple of the day today lah, inilah. Nampak cara makan tu sepinggan makan bersama. Couple of the day. Yeah. Biar bertahun dalam kembara paduan jiwa cinta bertakhta. Yeah.
biasa tapi tak ada minggu depan. Dah balik. Itu sibuk lah. Cari air ke? Buat dia boleh air. Dia jatuh air apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita di hari kedua di Pengkalan Balak. Kelihatan Radelan akan balik solo pagi ni. Sebab nak pergi CS. So, Nak beli lauk. So kita ucapkan selamat jalan kepada Radelan. Semoga selamat sampai. Ini beg apa? Bukan beg kan? InsyaAllah kita akan balik di Bangi. Doakan yang doa yang terbaik. Daripada berapa semalam? Rider? 90. Tak. Passenger rider berapa orang semalam? Semalam 8, hari ni tinggal 6. 6 eh? 5. 9 eh? Okay. Semoga selamat. Genggam jangan biar budak baru tenggelam.